Terima kasih.
Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang diberkati. Salam sejahtera bagi kita semua. Sesaat lagi kita akan mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pada hari Minggu Paskah yang ketiga dari Gereja Katolik Santo Ignatius Manado dengan selebran Pastor Paroki, Pastor Yanko Alo PR, dan Pastor Terry Ponomban PR. Misa disiarkan secara langsung live streaming oleh Komsos Santo Ignatius Manado. Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati kita masuk dalam perayaan Ekaristi Kudus. Kita siapkan lagu pembukaan dari Puji Syukur 527. 527. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masyurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Aleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat, petugas liturgis di gereja, umat sekalian yang ada di rumah, umat paroki Ignatius maupun saudara-saudari dari paroki manapun, selamat pagi, selamat Paskah, selamat merayakan secara istimewa hari Minggu Paskah ketiga yang oleh Paus Fransiskus diangkat menjadi hari Minggu Sabda Tuhan. Mengapa? Ketika murid-murid Emmaus kecewa, putus asa, merasa gagal, tanpa harapan, memilih pulang kampung dengan sedih, Yesus yang bangkit datang, menemani, berjalan bersama, berbagi suka duka, dan Yesus membuka sabda Allah pada mereka. Dan hati mereka terbuka dan berkobar-kobar. Yesus yang bangkit tetap menyertai kita lewat sabdanya. Ia membuka hati kita pada sabdanya. Dan dia menghantar kita pada pemecahan roti. Semoga hari Minggu ini menjadi bagi kita hari Minggu yang meneguhkan, karena Yesus, sahabat sejati, soulmate kita, datang menemani kita di setiap langkah kehidupan kita.
Kita sadar bahwa seperti dua murid Emmaus, kita sering putus asa, kurang berani berjuang, kehilangan harapan dan iman. Maka mari kita awali perayaan suci hari Minggu ini, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyesali dosa-dosa kita, kita mohon ampun kepada Tuhan, berseru kepadanya, berdoa kepadanya, memohon belas kasihannya dengan lagu dan seruan, Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita menuju hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo.
marilah berdoa. Kita tundukkan kepala, merasakan hadirat Allah yang menemani kita di tengah-tengah langkah hidup kita. Allah Bapa kami di surga, berkat kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau selalu hadir dan menyertai kami dalam suka, terutama dalam saat-saat duka hidup kami. Kami mohon, semoga kami berkobar-kobar dan selalu merindukan sabdamu yang menjadi pedoman, langkah, dan arah kehidupan kami sambil diantar oleh Yesus Putramu kepada meja perjamuan Ekaristi. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tidak mungkin Yesus tetap berada dalam kuasa maut. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan Allah dan telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu. Semuanya itu tentu kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan pertolongan orang-orang durhaka. Tetapi Allah telah membangkitkan dia, telah melepaskan dia dari jerat kematian. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Raja Daud telah bernubuat tentang dia sebagai berikut. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, maka aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab engkau tidak menyerahkan daku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu mengalami kehancuran. Engkau menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku berkata terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mengangkat seorang dari keturunan Daud sendiri menduduki tahtanya. Daud telah melihat ke masa depan
dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggikan, ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahkan tubuhnya tidak mengalami kehancuran. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi sabda Tuhan dengan bermazmur. Terima kasih.
kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya, tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil, Haleluya. Sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dalam pekan itu, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem
yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, pada satu kesempatan saya diajak oleh salah satu keluarga untuk makan di salah satu tempat makan. Dan keluarga ini membawa 2 anak mereka yang masih kecil-kecil, tapi mereka lincah dan pintar. Ketika saat memesan makanan, pelayan datang menghampiri meja dan menanyakan menu apa yang kami pesan. Dan si pelayan menanyakan kepada orang tua anak-anak tersebut menu apa yang mereka akan makan. Tetapi mamanya memberi petunjuk kepada pelayan itu untuk menanyakan langsung kepada anak-anak tersebut. Dan dengan sabar si pelayan mencatat apa yang mereka pesan. Sesudah memesan, pelayan itu berlalu
untuk mempersiapkan menu yang kami pesan. Tak luput dari perhatian saya, anak-anak tersebut begitu gembira karena bisa memesan makanan yang mereka suka. Tetapi salah satu anak berkomentar kepada mamanya. Dia mengatakan bahwa si pelayan tadi baik ya, karena dia mendengar dan mencatat pesanan kami. Mamanya kemudian mengangguk. Tetapi bagi saya hal ini menarik karena anak ini merasa senang. Kenapa? Karena dia dilayani dengan baik. Dan si pelayan mendengar apa yang dikatakannya dan mencatatnya. Rupanya anak ini senang karena memang sungguh dia didengar. Saudara-saudari terkasih, bukankah kita biasanya suka marah-marah atau kesal jika apa yang kita ucapkan tidak didengar? Atau kalau didengar sambil lalu saja atau tidak diperhatikan dan mendapat respon seperti yang tidak kita harapkan. Saya dan beberapa teman pernah mampir di salah satu warung untuk minum kopi. Ketika masuk, kami langsung memesan kopi dan kue sambil bercerita. Tidak berapa lama, kopi datang dengan harapan kue juga akan menyusul. Tetapi ketika menunggu kuenya belum muncul, dan salah satu teman mengingatkan kepada pelayan bahwa ada pesanan yang belum diantar. Sambil menunggu, ya, kami minum kopi yang sudah ada. Kopi habis, kue belum muncul. Lalu kami memutuskan untuk tinggalkan tempat itu dengan segera karena kesal tidak mendapat pelayanan yang baik. Malah orang yang datang kemudian sudah mendapat pesanan mereka, sementara pesanan kami yang terlebih dahulu tidak kunjung tiba. Salah satu teman menghampiri pelayan dan mengatakan sesuatu dengan sedikit marah, karena seolah-olah tidak didengarkan dan diremehkan. Memang tidak ada sesuatu pun yang lebih meneguhkan seseorang ketika ia merasa didengarkan. Situasi ini membuat seorang diteguhkan dan dapat menemukan siapa dia sebenarnya. Tidak ada sesuatu pun yang lebih menyakitkan daripada merasa tidak didengarkan, tidak dipahami, terutama bila orang itu mencoba mengutarakan perasaan terdalam yang ada dalam dirinya. Salah satu yang menyakitkan adalah ketika apa yang kita katakan tidak ditanggapi atau tidak didengarkan dengan baik. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, cerita Yesus menampakkan diri kepada dua murid di Emmaus adalah cerita yang sangat populer. Dua murid yang putus asa, sedih, kecewa, harapan mereka yang pupus karena Yesus mati di kayu salib. Jadi apalagi yang mereka harapkan? Pulang ke Emmaus dengan perasaan yang sedih. Dalam situasi seperti itu, Yesus tiba-tiba muncul dan berjalan bersama mereka menuju Emmaus. Yesus dengan sabar menemani mereka dan mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka, tetapi mereka tidak mengenal dia. Memang ada satu motif ketika Yesus menampakkan diri sesudah kebangkitannya, bahwa orang-orang yang bertemu dengan Yesus tidak mengenal dia. Maria bertemu dengan Yesus yang bangkit, tetapi dia mengira Yesus adalah tukang kebun. Dua murid Emmaus ini mengira Yesus adalah seorang asing di Yerusalem. Memang tubuh kebangkitan Yesus memiliki sifat yang baru, berbeda dengan tubuh
sebelum kebangkitannya. Salah satu sifatnya adalah tubuh kebangkitan tidak lagi terikat pada suatu tempat, sehingga Yesus dapat hadir di mana saja dan kapan saja. Sifat baru tubuh kebangkitan ini oleh para ahli disebut sebagai tubuh rohani. Namun bukan berarti tubuh itu tidak bisa disentuh. Minggu lalu Thomas dapat menyentuh tubuh Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit juga makan bersama dengan murid-muridnya. Tapi satu hal yang pasti, tubuh itu tidak lagi terikat pada hal-hal jasmani. Sehingga Yesus bisa hadir di mana saja dan juga hadir dalam kehidupan kita saat ini. Kembali pada kisah dua murid di Emmaus, rupanya Yesus menangkap bahwa selama ini, kedua murid ini tidak mendengarkan dengan baik apa yang sudah Yesus katakan kepada mereka. Yesus sampai tiga kali mengatakan bahwa dia harus menderita, ditolak oleh imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi, dan mati. Tetapi hari ketiga akan bangkit. Pada perjamuan terakhir, Yesus juga mengatakan kasihnya, sekaligus juga rasa takutnya menjelang kematiannya kepada murid-muridnya. Tetapi mereka lebih suka membicarakan siapa yang akan menduduki tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Mereka tidak mendengarkan baik apa yang dikatakan Yesus dan juga tidak mengerti apa yang dikatakan kitab suci. Maka Yesus mengatakan kepada mereka, seperti tadi dalam Injil, betapa bodoh dan lambannya mereka mengerti kitab suci. Maka sekali lagi, Yesus harus menjelaskan apa yang dikatakan kitab suci kepada mereka, mulai kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Rupanya ketika Yesus menjelaskan saat itu, mereka menyimak dan mengerti. Hati mereka terbuka ketika sungguh-sungguh mendengarkan Yesus. Semakin terbuka hati mereka ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Ketika sadar bahwa itu Yesus, Yesus menghilang dari tengah-tengah mereka. Apa yang mereka katakan sebelum kembali ke Yerusalem bertemu dengan murid-murid lain? Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ini ungkapan spontan, ungkapan sukacita. Murid-murid yang berjumpa dengan Yesus. Yesus mendengarkan kesusahan hati mereka. Mereka juga mendengarkan Yesus dengan saksama dan mengerti tentang kitab suci. Hati mereka berkobar-kobar. Mereka kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita dan menceritakan semua pengalaman mereka berjumpa dengan Yesus kepada murid-murid yang lain. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kedua murid di Emmaus tidak dapat kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita kalau mereka tidak mendengarkan dan berjumpa dengan Yesus ketika memecah-mecahkan roti. Ketika menuju Emmaus, hati mereka sedih. Wajah mereka muram karena tidak ingat akan apa yang dikatakan oleh para wanita bahwa Yesus bangkit. Mereka tidak mendengarkan ketika murid lain berbicara bahwa Yesus bangkit. Mereka tidak ingat sabda Yesus bahwa dia harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Tetapi hati mereka berkobar-kobar ketika Yesus berbicara kepada mereka dan mereka mendengarkan. Lalu mereka juga makan bersama Yesus. Saudara-saudari terkasih, ketika turun bersama tim COVID paroki dalam rangka pembagian sembako, membantu mereka yang terdampak COVID-19, banyak umat merasa bersyukur karena mereka merasa diperhatikan. Dalam situasi sulit, ada orang yang memberi perhatian kepada mereka.
Kegiatan pembagian sembako ini adalah peristiwa yang membawa kegembiraan bagi mereka karena merasa kesusahan mereka didengarkan oleh gereja. Namun di balik itu ada suara-suara sumbang, baik dari beberapa keluarga maupun pengurus wilayah rohani. Mereka merasa kurang didengarkan. Dengan alasan bahwa ada beberapa keluarga yang sepatutnya mendapat bantuan malah tidak. Ada ketua wilayah rohani yang merasa tidak didengarkan karena anggota umatnya yang terkena dampak COVID ini kemudian hilang dari daftar, malah muncul keluarga yang lain. Memang soal perkara bantuan selalu akan ada suara-suara sumbang. Kita tidak mungkin memuaskan hati semua orang. Tetapi mendengarkan mereka adalah suatu hal yang baik dan membuat mereka senang. Sekurang-kurangnya memberikan harapan kepada mereka. Tidak ada jalan yang lebih baik untuk meneguhkan seseorang, mengasihi seseorang, selain mendengarkan mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa kita peduli. Kepedulian, mendengarkan mereka, berbagi adalah pengalaman-pengalaman di mana Tuhan juga hadir meneguhkan kita semua. Nah, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, Yesus yang bangkit selalu menampakkan dirinya dalam pengalaman hidup sehari-hari. Yesus tidak menampakkan diri di kenisa atau di rumah ibadat. Dia juga tidak menampakkan diri ketika para rasul atau pengikut-pengikutnya berdoa. Penampakan itu juga tidak terjadi secara meriah, tetapi terjadi dalam keseharian yang sangat biasa. Dalam rutinitas mereka, ketika mereka mulai bekerja, mulai menempuh perjalanan, ketika dalam percakapan, atau bahkan saat mereka makan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena ketika ia pulang dari pekuburan. Yesus menampakkan dirinya kepada para rasul ketika mereka sedang menjala di tepi Danau Tiberias, ketika mereka sedang bekerja. Secara khusus juga, Yesus menampakkan diri kepada mereka yang mempunyai beban. Mereka yang tersisi, seperti Maria Magdalena, seorang pendosa yang dikucilkan dari agama dan masyarakatnya. Yesus juga menampakkan diri kepada para rasul yang ketakutan, yang dibenci, dan dikejar-kejar oleh penanggung jawab keagamaan Yahudi saat itu. Dan seperti kisah hari ini, Yesus menampakkan diri kepada dua murid Emmaus yang sedih, yang bingung, putus asa karena kehilangan guru mereka. Maka kiranya jelas bahwa Yesus yang telah bangkit sangat akrab dengan keseharian kita. Dalam rutinitas aktivitas kita, kegiatan kita di rumah, sekarang ya, banyak yang bosan karena selalu berada di rumah, baku dapat dengan anggota keluarga berhari-hari. Dan orang lain kali merasa ini hal yang membosankan. Padahal Yesus yang bangkit menjumpai kita pula dalam pengalaman-pengalaman dan kegiatan rutin kita. Maka buatlah kegiatan-kegiatan harian kita dengan penuh cinta dan iman, dan kita dapat melihat kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit di sana. Yesus yang bangkit juga suka menjumpai orang-orang yang sederhana, yang bergumul dengan berbagai persoalan hidup. Dia hadir pada setiap orang yang mungkin putus asa karena kehilangan pekerjaan dan pendapatan di masa saat ini. Dia hadir juga pada mereka yang mungkin mulai kelaparan. Maka kehadiran kita untuk membantu membuat mereka mengalami sukacita. Membuat mereka mengalami Tuhan yang bangkit. Melalui kita juga mereka merasakan sungguh kehadiran Tuhan dan meneguhkan mereka. Tetapi juga Yesus hadir
dan menemani kita di masa sulit seperti ini. Saudara-saudari terkasih, hati kita juga berkobar-kobar karena kita mendengarkan pewartaan iman akan kebangkitan melalui sabda Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini. Meskipun kita yang berada di rumah, meskipun kita yang berada di mana saja merayakan Ekaristi, penampakan Yesus di Emmaus adalah perayaan Ekaristi pertama yang dibuat Yesus sesudah kebangkitannya. Para murid merasa bersuka cita karena bertemu dengan Yesus. Semoga kita semua yang sering mendengarkan sabda Tuhan dan merayakan Ekaristi, hati kita pun dikobarkan karena mengalami kehadiran Kristus dalam Ekaristi, apalagi di tengah situasi sulit pandemi COVID-19 ini. Dan sekaligus juga kita diutus untuk menghadirkan Kristus yang mengasihi, yang memberi hidup, dan menyelamatkan kita dalam hidup kita sehari-hari, dalam perjuangan hidup kita sehari-hari. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudariku terkasih, seperti murid Emmaus, kita juga sering goncang dalam ziarah hidup kita, kehilangan harapan dan putus asa. Bersama Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita, mari kita bangkit berdiri, bersama-sama kita membaharui pokok-pokok iman kepercayaan kita, dan dengan pilar-pilar iman ini, kita menjalani panggilan hidup kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, kedua murid yang tengah berjalan ke Emmaus, berkobar-kobar hati mereka, karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Marilah kepada Bapa di surga, kita panjatkan doa dengan hati yang berkobar-kobar, karena Kristus telah bangkit bagi keselamatan kita pula. Bagi semua kaum beriman, semoga Allah Bapa membimbing mereka yang diganggu oleh keraguan dan ketidakpuasan, tetap percaya bahwa Kristus yang telah bangkit tetap berada di tengah-tengah mereka. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Bagi dunia di mana kita hidup, semoga Allah Bapa mendampingi mereka yang diserahi tanggung jawab atas para bangsa, benar-benar orang-orang yang jujur, cakap, dan bijaksana. Kami mohon ya Tuhan.
keluarga umat yang telah meninggal dunia. Semoga mereka di antara kita yang beristirahat dalam alam baka diperkenankan memandang cahaya hari yang baru. Kami kita sendiri. Semoga Allah Bapa menjadikan kita saksi-saksi gembira kebangkitan Kristus dan kehadirannya di tengah-tengah kita. Kami ya Tuhan, bersama keluarga Junaidi Pandey, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang tetap juga di masa-masa sulit ini. Secara khusus syukur atas pengangkatan Elvalina Junaidi menjadi pegawai tetap di Bank BCA. Semoga Engkau tetap menyertai dia dalam tugas dan pelayanannya ini. Kami juga mohon istirahat kekal bagi jiwa hambamu Silvia Tineke Tondobala yang telah Engkau panggil menghadap hadiratmu. Semoga ia sungguh-sungguh menikmati buah kebangkitan yang diimaninya selama hidupnya. Kami Bapa di surga, berikanlah kami senantiasa semangat untuk mendengarkan firman-Mu dan menjadikannya pedoman kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Lagu Puji Syukur 384. berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan iman kami kepada Kristus yang bangkit, yang selalu mau menjadi rekan seperjalanan dalam suka duka hidup kami. Semoga dengan dituntun oleh sabdamu, kami datang mengelilingi meja tubuh dan darah putramu, sehingga menjadi bagi kami bekal dan kekuatan hidup dalam
Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada kepada Tuhan Allah kita. Sedaya dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, teristimewa pada masa Paskah ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, karena Kristus Anak Domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya Ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya Ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan dan tak akan wafat lagi. Dan sesudah kebangkitannya, Ia menemani kami dengan mewartakan sabda-Mu dan memecah-mecahkan roti. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah. Maka perkenankanlah kami memuliakan keagungan-Mu dengan tak henti-hentinya bermadah. Saudara-saudari
di rumah murid Emmaus, Yesus memecahkan roti dan mereka mengenalnya. Saat ini Tuhan Yesus mau memecah-mecahkan roti di rumah kita masing-masing. Marilah kita merindukannya, menyambutnya, dan merayakannya bersama-sama. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia wafat dan bangkit bagi kami, hendak menunjukkan jalan kepada hidup abadi, yaitu jalan cinta kasih. Ia sendiri mendahului kami menempuh jalan itu. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesannya. Bapa yang maha baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti, ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama Putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman, Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaan-Nya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah,
Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapa Uskup kami Benediktus, dan para uskup semuanya. Semoga orang-orang Kristen menikmati kegembiraan Paskah, sehingga mereka dapat membawa kegembiraan itu kepada semua orang yang sedang bersedih hati. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari yang jahat, dari keputusasaan, dari ketakutan, sementara kami hidup dan menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, pada malam kebangkitan-Mu Engkau memberikan damai sejahtera-Mu kepada murid-murid-Mu. Janganlah menghitung dosa dan salah kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Oh,
Inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Aku memelukmu dan merasakan Engkau telah datang padaku dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan janganlah pernah izinkan aku terpisah darimu. Amin. Para murid mengenali Tuhan Yesus ketika Ia memecah-mecahkan roti. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur
karena melalui putramu, engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami, sambil menerangkan isi kitab suci, dan membagi-bagikan roti kehidupan kepada kami. Semoga menghadapi masa sulit, masa pandemi COVID-19 ini, kami saling meneguhkan dengan mewartakan harapan-harapan kitab suci dan saling menguatkan melalui komuni kerinduan dari meja ekaristimu yang mempersatukan kami sebagai satu keluargamu. Dan dalam kesatuan dengan dikau, kami mampu mengatasi dan menghadapi segala-galanya dengan optimisme penuh pengharapan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di akhir perayaan ini kita mohon berkat Tuhan. Kami berharap semua keluarga baik-baik, sehat-sehat, saling menjaga kesehatan satu sama lain. Jangan sampai ada yang sakit, saling melindungi, ikuti aturan-aturan yang ada. Kalau satu kena, mudah sekali yang lain terkena. Kita berupaya, kita berusaha, saling membantu, saling menjaga, dan saling melindungi. Di mana ada usaha-usaha baik, Tuhan ikut bekerja di sana. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan selalu juga. Diberkatilah seluruh kehidupan saudara-saudari sekalian selama minggu yang baru ini oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Alleluia. Alleluia. Syukur kepada pergilah kamu diutus. Amin. Lagu penutup 520 Hekties. Terima kasih.